nyampe set guys. Nah itu ya teman-teman, towernya udah kelihatan ya di depan nih. Kita sudah nyampe tower ya guys ya. Oke, teman-teman, saya bersiap-siap dulu ya untuk prepare masuk dan persiapan tools ya. Oke, simak terus videonya sampai habis. Jumpa lagi teman-teman di channel AG Tower. Jangan lupa subscribe-nya. Oke teman-teman, di episode kali ini saya akan membagikan tutorial gimana sih mas cara mengukur listrik ya, listrik yang ada di tower. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa kebanyakan perangkat yang ada di tower itu menggunakan suplai listrik 3 pas ya. Kita akan coba ngintip salah satu kWh meter milik operator ya. Nah ini ada simbolnya petir. Nah itu ya, ketahuan kan itu pakai 3 MCB, pakai 3 pas ya. Oke langsung aja ya teman-teman. Yang pertama kita harus mempunyai alat ukur. Saya kenalkan ini teman-teman, ini adalah multimeter atau AVU ya. Kebetulan pakai Kyoritsu, sebenarnya pakai apa saja sama ya, tergantung brandnya ya. Kyoritsu ya agak lumayan. Nah di sini ada pengukuran AC ya, karena kita akan mengukur listrik AC, tentunya kita akan bermain di seputaran selektor AC. Untuk mengukur voltase kita tinggal putar ke ACV, AC voltase. Untuk mengukur load atau beban dari tiap fase kita putar selektornya ke ACA atau ampere ya. Langsung aja praktek. Oke teman-teman, nah di depan kita sudah ada 3 terminal ya. Ada warna merah, kuning, dan hitam, dan biru ya. Merah untuk R, fase R, kuning untuk S, T itu untuk hitam ya. Kemudian yang biru adalah netral atau negatifnya ya, netral dari PLN. Nah mungkin di rumah teman-teman cuma punya satu pas ya, kebanyakan satu pas ya teman-teman. Mungkin bisa R, mungkin bisa S, mungkin bisa T ya, tergantung ke bagian pasnya yang mana. Oke kali ini kita akan coba ngukur load ampere ya. Jadi untuk mengukur load ampere kita tinggal putar selektornya ke AC A ampere ya, berapa ampere yang ada di tiap fase ini. Kita akan coba di fase R dulu ya. Nah ini agak iboh guys. Susah guys. Kita akan coba yang lain ya, yang S dulu ya. Nah caranya gampang ya, tinggal kita catokkan gini klaimnya di fase, di kabel ini ya. Kita akan melihat hasilnya berapa ampere. Terlihat 3 ampere ya, 3,3 floating ya nilainya. Kita ambil rata-rata 3 ampere. Jadi caranya gampang banget ya teman-teman, tinggal kita catokkan. Oh yang ini R ya tadi ya, ini R, R-nya 3 ampere warna coklat ya. Yang warna merah untuk conduitnya. Kemudian yang S yang warna kuning, kuning ya, dapat
3 ampere. Kemudian yang T yang warna hitam. Nah, ini agak susah nih. Yang T berapa? 3 ampere juga. Jadi balance ya, teman-teman. Tiap fase memiliki rata-rata 3 ampere. Kemudian yang merah, yang biru berapa nih? Yang biru. Kita akan coba ukur. Yang biru itu netral ya. Nilainya sangat kecil pasti. 0,4, 0,3. Begitu ya, teman-teman. Sangat mudah sekali untuk mengukur beban atau load ampere tiap fase. Bisa teman-teman praktekkan di rumah. Oke, next kita akan coba ngukur voltase tiap fase ya. Sudah saya siapkan ya posisinya. Untuk mengukur voltase tiap fase ya, teman-teman cukup memutar selektornya ke ACV ya, AC voltase seperti ini. Kemudian kedua ujung dari kabel ini, yang salah satu kita konekkan ke netral atau negatifnya. Yang satunya ke positifnya ya, ke RST ini ya. Jadi RST ini yang positif ya, teman-teman. Jangan dipegang karena ini sangat berbahaya, nyetrum, guys. Oke, kita akan coba melihat hasil dari voltase tiap fase ya. Kita coba R dulu. Udah ya. R connect ya, R dan netral ya. Hasilnya adalah 237 volt AC. Kemudian yang S kita geser 237, sama ya. Kemudian yang T ya 238. Oke, hasilnya hampir sama atau sama ya, teman-teman. Kemudian ya sudah selesai ya. Oke, begitu mudahnya ya, teman-teman. Bisa teman-teman aplikasikan di rumah ya. Sangat mudah sekali dengan hanya memiliki alat seperti ini, multimeter. Teman-teman bisa mengetahui sistem kelistrikan ya, berapa nilainya, berapa load ampernya, begitu ya. Jangan lupa kalau sudah kita matikan. Di off ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit review ya mengenai cara pengukuran listrik yang ada di tower ya. Sangat mudah sekali ya, bisa teman-teman praktekkan di rumah. Bila teman-teman punya alat multimeter atau ohmmeter seperti itu, teman-teman bisa mengukur voltase di rumah atau tegangan di rumah itu berapa ya. Mungkin di rumah teman-teman hanya memakai satu fase, entah itu ke bagian R, S ataupun T ya. Sangat mudah sekali. Oke, terima kasih teman-teman ya, sedikit review atau video dari channel AG Tower. Semoga menginspirasi, semoga menambah wawasan teman-teman. Nah, ini itu gardunya PLN ya. Trafonya kok gardu. Jadi kalau deket trafo gini ya, guys ya. Antara meteran dan juga trafo itu pasti nilainya besar ya. Kenapa, Mis? Kok nggak bisa di 220? Ya ini deket trafonya. Pasti nilainya besar ya. Tapi itu normal ya, teman-teman. Angka 237 itu tadi normal. Demikian sekilas video dari channel AG Tower. Semoga menginspirasi teman-teman ya. Nah, ini kita lihat salah satu situs Punden Mbah Tugu ya. Nah, ini adalah keunikan atau kekayaan lokal ya yang ada di dekat tower ini. Terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, ikuti terus perkembangan channel AG Tower. Jangan lupa share-nya ya teman-teman, dan juga komennya. Nanti biar saya tambah semangat ya, guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.